Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Windy. Saat ini saya sedang bersama Kak Neneng. Kak Neneng mohon perkenalkan dirinya, Kak. Oh ya, kenalkan saya Neneng Sumiati, andalan PBK dari Bina Muda Kuarcap Kota Bogor. Izin bertanya ya, Kak. Boleh. Apa saja sih yang dibahas pada rapat kali ini, Kak? Yang dibahas pada hari ini memang cukup banyak, alhamdulillah. Ada saya bikin undangan untuk 26 sekolah, yaitu ada SLB, ada inklusif ya. Nah, tetapi memang di sana adalah perwakilan Bina Muda Perkuaran ya. Dan yang dibahas itu adalah pelaksanaan untuk gebyar pramuka berkebutuhan khusus. Motivasi kakak dengan acara ini tuh apa, Kak? Motivasi pertama saya memang ada di bidang inklusif, ingin mengajak pramuka berkebutuhan khusus bergabung antara SLB dan inklusif dan reguler. Jadi kami ingin bersatu padu, tidak ada lagi perbedaan antara PBK-nya itu. Harapan kakak nih setelah rapat ini itu seperti apa, Kak? Harapan saya setelah rapat koordinasi ini bisa terlaksana dengan baik di acara kegiatan nanti, dan bisa semua yang orang-orang yang terkait yang bisa mensupport, bisa membantu kegiatan pramuka berkebutuhan khusus. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Sama-sama. Cukup? Ya. Sekian laporan saya hari ini. Saya Windy, pamit undur diri. Salam Pramuka. Salam.